mobilnya ada kereta api ekonomi ya, kereta api ekonomi Siliwangi segera melintas katanya di jalur 2 ya. Di jalur 2 dari stasiun Cianjur. Kita lihat penumpangnya apakah banyak atau sedikit nih di hari Jumat ini di akhir tahun ya, di 31 Desember 2021. Lampunya udah nyala banget itu, berapa watt ya. Kemarin saya pernah membahas ya berapa watt itu lampu kereta yang pasti caang pisan makbrak cahayana. Mendina bulan macang bulan 14 teh. Wih mantep nih. Dengan diiringi lagu Karatagan Pahlawan itu ya. Kita dengar suara S35-nya menyapa. Tuh, udah ada tuh 35-nya menyambut. Disambut dengan S35. Mantep sih, keren. Ternyata lokomotifnya menggunakan loko CC206 ya, mantep sih. Suka sih, suka banget sih. Cukup banyak penumpangnya. Keren, gak nyangka sih, gak nyangka. Ini mah suatu banget nih. 4, 5, 6. Ada 6 kereta sih rangkaiannya ya. Mantep sih. Kita lihat turun penumpangnya ya. Mari kita lihat penumpangnya pada turun. Keren sih. Mantep. Jadi kita nanti akan naik di, kalau sesuai tiketnya di gerbong 1 ya. Tapi kita lihat nanti kita ada di gerbong berapa. Keren. Belum dibuka pintu untuk masuknya. Jadi kita mendahulukan para penumpang yang turun ya. Turun dari stasiun Sukabumi. Stasiun Sukabumi. Segera naik ya. Kalau sudah tiket kita ada di rangkaian 1. Mantap sih. Ini pelang namanya udah gak ada. Kita akan naik ke rangkaian 1 lah biar mantap. Nah ini kosong nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat guys. Langsung kita cari tempat dulu. Jadi sih. Wah, langsung aja kita duduk sini. Terus aja kali ya. Halo, sajidah nah ya. Sajidah. Baik. Sajidah udah gabung. Assalamualaikum Sajidah. Sajidah bisa dengar suara Pak Ade ya? Enggak ya?
Jadi musik di stasiun Cianjur teh ini mah Karatagan Pahlawan. Dulu mah Sabilulungan. Sabilulungan. Ini penampakan dari kereta satu ya di Kasewan. Cukup kosong. Mantap sih. Tuh, S35-nya udah bunyi. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan segera berangkat. Nih, udah mulai maju nih. Kita meninggalkan stasiun Cianjur. Nanti mau poek. Kita akhiri.